warna favorit sebenarnya terinspirasi dari body, pengalaman orang lain, pengalaman aku nonton film juga gitu. Jadi waktu itu aku nonton dan buat aku jadi kayak ya lumayan kepikiran buat lagu yang bertemakan cerita dari film itu gitu. Pastinya ada kendala juga dari apa ya, mungkin karena kemarin kemarin itu mungkin jadwalnya nggak bisa apa ya, bentrok ya, sebenarnya lumayan 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 banyak yang masuk, jadi mungkin nggak sempet ya kalau buat album gitu, karena kan buat album itu harus beberapa proses. Nah, Kak, aku mau nanya lagi masih terkait single Warna Favorit. Itu ketika kakak buat lagu itu kakak terinspirasi dari apa nih? Ada inspirasi khusus? Warna Favorit sebenarnya terinspirasi dari body, pengalaman orang lain, pengalaman aku nonton film juga gitu. Jadi waktu itu aku nonton dan buat aku jadi kayak ya lumayan kepikiran buat lagu yang bertemakan cerita dari film itu gitu. Emang sih, emang kalau musisi itu beda ya, ngelihat sesuatu hal yang baru langsung dapet ide gitu. Jadi idenya memang itu dari banyak ya Kak, nggak cuma dari satu aja. Iya. Keren. Untuk, mungkin untuk proses produksinya kali ya, boleh diceritain nggak Kak, misalnya dari proses penulisan liriknya kah, recordingnya kah, itu prosesnya seperti apa, kayak misalnya berapa lama? Prosesnya lumayan lumayan cepet kalau menurut aku, karena proses pembuatan album itu dari 2022 awal dan dirilis April kemarin gitu. Jadi 3 bulan itu kita rekam 5 lagu yang baru itu gitu, dan menurut aku itu lumayan lumayan cepat aja, lumayan cepat sih menurut aku gitu. Dan ya syukurnya kita, aku label dan manajemen juga mengusahakan sebaik mungkin. Tapi malah jujur nunggu ke proses itu yang lama gitu. Jadi dari 21 ke 2022 gitu. Jadi sebenarnya udah pengen dari 2021 rilisnya, apa kok rilisnya, albumnya pengen buat 21, tapi ini 2022, ya udah nggak apa-apa karena ada kendala-kendala segala macem. Iya, wajar sih, namanya kita lagi melakukan sesuatu ada kendala-kendala sedikit, itu masih wajar gitu. Tapi kalau boleh diceritain, kendala-kendalanya itu apa aja sih Kak? Besar nggak sih kayak, atau cuma kerikil-kerikil kecil ketika proses pembuatan sebuah lagu gitu? Pastinya ada kendala juga dari apa ya, mungkin karena kemarin kemarin itu mungkin jadwalnya nggak bisa apa ya, bentrok ya, sebenarnya lumayan 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 banyak yang masuk, jadi mungkin nggak sempet ya kalau buat album gitu, karena kan buat album itu harus beberapa proses gitu kan, harus banyak macam prosesnya lah gitu, ada record segala macam. Dan kemarin juga ada banyak jadwal film juga kemarin 2020 dan lain-lain, jadi lumayan jadwalnya susah sih, lumayan susah gitu, jadi akhirnya 2022 awal. Oh, jadi untuk kendalanya itu lebih ke schedule kan, nyocokin waktu yang tepatnya tuh kapan, tapi untungnya lang akhirnya sekarang udah rilis dan responnya juga cukup baik banget terkait lagu.